Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan hari ini saya mau berbagi resep bikin biji salak ubi ungu. Dan tetap ikutin video saya ya. Bahan-bahannya saya pakai ubi ungu, ini tepung ketan, gula pasir, santan, dan ini vanili. Ini pertama-tama kita kupas ubi ungunya dulu, ini dikukus dulu. Terus kita potong ubi ungunya. Dipotong kayak gini biar dikukus cepat matang. Setelah itu kita kukus. Ini ubinya yang udah dikukus, udah mateng. Terus kita ancurin kayak gini, pakai garpu. Ini setelah halus, kita masukin. Ini ada gula pasir, kira-kira aja. Kita tambahin tepung ketan. Saya pakai tepung ketan. Ini juga bisa pakai tepung tapioka. Udah kayak gini, kita bisa pakai tangan. Kita cuci tangan. Ini sudah cuci tangan tadi. Setelah udah kalis seperti ini, kita siap bulat-bulatin. Kayak gini, teman-teman ya. Ini yang udah dibulat-bulatin, terus siap kita rebus. Kita didihin air, terus kita tambahin sedikit gula. Ini saya tambahin sedikit aja. Setelah itu kita masukin ubinya.
Kalau sudah ngapung seperti ini, tandanya udah mateng. Terus kita kentalin kuahnya. Saya pakai tepung ketan ini, tapi juga bisa pakai tepung tapioka. Ini udah matang, terus kita bikin santannya. Terus kita rebus santan. Ini saya tambahin sedikit garam, sedikit vanili. Kita rebus sampai santan mengental. Terus kita sajikan. Cara penyajiannya, terus ini santannya. Dan ini teman-teman, biji salak ubi ungunya. Kalau suka silakan dicoba dan terima kasih.